Baik insan Pegadaian, Kanwil 7 dan Pasar dan seluruh Indonesia, kembali lagi di podcast Ganyang Fraud Kanwil 7 dan Pasar. Sebelumnya saya Gustung Raputadi Suartawan, Pranata Risiko Operasional dan Kepatuhan Departemen Manajemen Risiko Kantor Wilayah 7 dan Pasar. Sebelum kita mulai bincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, izinkan saya menghaturkan panjenengan umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam kebajikan. Salam sadar risiko. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Gede Putra Ardana, Pak Ardana, ya, selaku iya, pemimpin cabang Kerobokan. Nah, teman-teman San Pegadaian, untuk topik podcast kita pada hari ini adalah lawan, di mana kita akan membahas terkait bagaimana menyikapi dengan bijaksana manakala terdapat insan pegadaian yang mengajak melakukan tindakan fraud. Nah, nanti kita di sini perlu adanya membangun kesadaran dan kemampuan untuk bersikap bijak terhadap perintah atasan yang menyalahi ketentuan. Baik, Pak Gede, langsung saja, Pak, ya. Saya tanya-tanya ini. Nah, terkait dengan adanya dasar kepercayaannya, Pak, ya, yang diberikan dari atasan kepada bawahan, itu akan membuat suatu keputusan dalam suatu perusahaan. Nah, namun saat ini banyak terjadi kasus tindakan fraud, tidak hanya di Pegadaian, mungkin juga di perusahaan-perusahaan lainnya, yang justru dilakukan oleh atasan tersebut yang memiliki jabatan lebih tinggi. Nah, menurut Pak Gede sendiri, bagaimana tanggapan terkait dengan hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi intinya adalah begini, seseorang itu pada saat perekrutan awal itu, dia niatnya untuk bekerja apa dulu? Itu dulu. Jadi penting sekali untuk wawancara kepada yang bersangkutan saat penerimaan itu, apa sih tujuannya dia bekerja? Nah, itu dari sana kita bisa lihat. Apakah dia itu tujuannya itu hanya semata-mata untuk mencari uang ataukah ingin meniti karir lebih tinggi lagi. Nah, kalau dia ingin meniti karir lebih tinggi, tentunya ada hal yang harus dia kerjakan. Minimal dia punya niat yang bagus. Nah, artinya dia harus menjaga niatnya itu betul-betul bagus, sehingga apapun nantinya yang akan dirangsang atau dimenarik bagi dia, itu akan segera ditolak. Terus, Pak. Berarti motivasi awalnya dan motivasi awal dalam bekerja. Tetap juga harus didasarkan dengan kebaikan. Iya, betul. Kerja dengan jujur, betul, seperti Pak, ya. Iya, kejujuran. Nah, seperti kita ketahui nih, Pak, di perusahaan kita mengenal budaya akhlak. Salah satunya itu adalah loyal. Iya. Nah, di mana loyal ini berarti karyawan Pegadaian patuh kepada pimpinan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di perusahaan. Nah, namun dalam kasus-kasus fraud nih, Pak, di perusahaan, nah, karyawan diajak turut serta oleh atasannya untuk melakukan tindakan fraud. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana cara Bapak nih untuk menyadarkan karyawan agar berani menentang atasan? Kan ini Bapak sebagai pemimpin cabang tentunya punya bawahannya, Pak, ya. Bagaimana cara Bapak untuk menyadarkan nih karyawan untuk berani menentang karya atasan yang untuk mengajak tindakan fraud tersebut? Jadi ini kan kalau kita gimana cara mengatasi pimpinan kita agar tidak melakukan yang sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan. Nah, di sinilah kalau saya lakukan pendekatan dengan para pegawai dulu. Kita ajak mereka untuk berdiskusi dari hati ke hati, ya. Jadi temani dia, layani dia, ajak dia, rangkul dia seperti anak sendiri. Jadi kalau kita memperlakukan dia mereka bagus, mereka akan tahu bahwa dia diperlukan. Nah, kita juga tanamkan, kalau kalian punya seorang pimpinan yang berlaku, setiap saya memimpin satu unit, selalu saya katakan, jadi kalau saya salah, tolong segera ditegur. Itu. Kalau memang saya melakukan hal yang tidak baik, segeralah tegur. Gitu juga. Nah, kalau saya dengan membina pegawai itu, saya selalu katakan, pertama, kalau pegawai melakukan kesalahan, saya akan bina. Yang kedua, lagi melakukan, kita bina lagi. Ya, kalau yang ketiga, ya sudah kita binasakan. Ya, gitu. Jadi, mereka akan merasa, oh, saya merasa dilindungi. Iya. Saya merasa diajak untuk melakukan hal yang baik. Jadi, saya juga selalu menekankan kepada pegawai, jangan kamu takut dengan bos. Jangan takut dengan pimpinan. Beranilah melakukan hal yang benar. Jadi, kita takut sama bos adalah dengan sistem aja. Iya. Kalau sistemnya ada yang dilakukan dan pimpinan salah, kita berani menegur, seperti itu ya saya katakan. Berarti di sini Pak Gede membiasakan bawahan untuk, juga harus bisa ngomong ke atasan, jangan segan seperti itu ya, Pak. Jadi kita harus memperlakukan mereka sebagai anak sendiri, keluarga sendiri. Agar mereka bisa nyaman, terus juga nyaman dan melakukan apa yang dia
ketahui atau apa yang dia rasakan, dia bisa keluarkan. Bisa keluarkan, ya. Betul. Ya, siap. Nah, terkait dengan ajakan tadi ya Pak ya, misalnya di luar ajakan atasan itu, terkadang ada nih satu kondisi di mana karyawan tersebut terdorong untuk melakukan fraud. Nah, itu misalnya karena faktor ekonomi, mungkin ketidakpuasan atas jabatan, juga mungkin terkait dengan tekanan kerja ya Pak ya. Nah, dari Pak Gede sendiri nih, bagaimana cara menyeimbangkan pola pikir dan memperkuat loyalitas karyawan akan tanggung jawab kerjanya terlepas dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, Pak? Jadi, kita kembalikan ke madam mereka, bahwa ini adalah dapur kita. Perusahaan kita adalah dapur kita. Jadi, kalau kita mau dapur kita hidup, dapur kita menghasilkan masakan yang enak, masakan lezat, pelihara dapur ini. Jadi, kalau kita mau curang, maka dapur kita akan terbakar, kita tidak akan dapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seharusnya kita berpikirlah bahwa ini adalah dapur kita, ini perusahaan kita, ini dapur kita, ini kehidupan kita. Kita bergantung daripada dapur kita, keluarga kita bergantung daripada kita. Jadi itu yang kita tanamkan. Mereka seorang, nah, jadi dia akan merasa, oh ini dapur saya, berarti saya harus hidupkan dapur ini. Ini untuk penghasilan keluarga saya. Itu. Menarik sih Pak, karena kalau misalnya yang tadi, dapur terbakar, yang rugi bukan cuma kita ya, tapi keluarga jadi semua juga akan imbasnya. Anak cucu kita juga akan merasa, betul. Belum lagi nama baik kita, sampai kapanpun akan terlihat. Nah, untuk yang beberapa faktor tadi Pak, untuk yang penyebab fraud. Nah, kita untuk di fraud itu mengenal adanya triangle fraud Pak. Nah, yaitu adalah opportunity, kesempatan, pressure, yaitu tekanan, dan juga rasionalisasi. Nah, menurut Pak Gede sendiri, bagaimana sih kita harus dapat mengimbangi poin-poin tersebut, misalnya yang pertama dari peluang nih, agar kita tidak melakukan fraud gitu. Mungkin dari peluang dulu ya Pak ya. Nah, itulah makanya kesempatan itu kan selalu ada. Nah, itulah kita persempit kesempatan itu dengan melakukan waskat. Jadi kita pimpinan cabang itu harus betul-betul melakukan waskat, waskat yang benar. Jadi kalau saya selama ini sebagai pimpinan, pasti saya akan kunjungi ke outlet-outlet, kunjungi, lakukan pengawasan, jadi mencari kasir, ajak dia ngomong. Jadi kalau dia ada pembicaraan yang di luar daripada itu, kita sudah tahu. Jadi dari kita tahu karakternya dia, nah dari kehidupannya dia, oh ini kok mulai dia kehidupannya kok ada yang menyimpang, kok kayaknya bermewah-mewahan padahal penghasilannya segini, kok bisa dia? Nah itu yang perlu kita waspadai. Jadi kita tekankan di sana. Nah, yang untuk triangle kedua terkait dengan tekanan nih Pak. Adanya tekanan seperti tadi, tekanan ekonomi kayak gitu. Mungkin kan kita sebagai pimpinan cabang kadang nggak tahu kehidupan pribadi bawahan kita kayak gitu. Jadi di sini Pak Gede tetap tadi ya melakukan pendekatan terhadap nasabah, berani ngomong ke atasan kayak gitu ya Pak ya. Yang terkait, dan yang terakhir nih terkait dengan rasionalisasi. Karena kadang pelaku fraud itu membenarkan Pak adanya tindakan fraud ini. Kalau menurut Pak Gede sendiri bagaimana nih untuk kita menyikapi? Seperti yang saya bilang, fraud itu adalah hal yang harus kita hindari. Kembali lagi, kita bahwa ini adalah dapur kita, perusahaan ini dapur kita. Kalau kita mau dapatkan segalanya, besarkan perusahaan ini. Jadi kalau kita kekurangan apa, kita harus besarkan. Apa kelemahannya, tutupi. Kalau itu sudah kita lakukan, otomatis penghasilan kita akan meningkat, dapur kita akan terus berhidup. Jadi kita akan mendapatkan segalanya, sehingga anak-anak kita, istri kita, keluarga kita aman nantinya. Jadi kalau kita sudah merasa, aduh, merasa tertekan gitu, aduh, saya dapat, jangan itu dijadikan tekanan, jadikan itu sebuah tantangan. Kalau itu menjadikan tekanan, kita akan stres sendiri. Kalau jadikan itu tantangan, kita akan berpacu untuk melawan, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan cara yang benar. Jadi harus lakukan dengan benar ya. Nah, untuk yang terakhir nih Pak Gede, ada nggak sih tips bagi insan pegadaian, insan muda karyawan di pegadaian, agar selalu berpegang teguh akan tanggung jawab dan loyalitas kepada perusahaan? Loyalitas itu penting, namun kita juga harus tetap sejalan dengan regulasi yang ada di perusahaan. Mungkin tips-tipsnya Pak, agar karyawan tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai tersebut. Satu, kalau kita ingin menjadi insan pegadaian yang berkualitas, satu, selalu ingin mencari sesuatu yang baru, tetapi jangan pernah melakukan hal-hal yang menyimpang daripada aturan, itu dulu. Nah, kemudian setelah itu, dari niat awal kita bekerja apa? Ingat kembali, niat kita adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
maka ini kesempatan kita membesarkan jalan ini. Kita ini sudah jalan, jalan ini jadi kendaraan kita sudah ada, jalan sudah ditunjukkan. Ayo kendaraan ini kita lakukan sama-sama, kendaraan ini kita ada di dalamnya, kita dengan ikut aja. Ya seperti kita naik kereta, jalan ke kiri ke kanan, biarkan aja, jangan ikut kita berlari di dalam kereta untuk mencapai tujuan itu. Jadi kita tetap ikuti apa aturannya, disuruh duduk, disuruh berdiri, berlari. Nah, Insight Pegadaian, menarik sekali ya tadi obrolan saya dengan Pak Gede terkait dengan lawan nih, lawan atasan yang mengajak kita untuk melakukan tingkat pro. Nanti yang terakhir, kita ingin mendengarkan closing statement dari Pak Gede terkait dengan ajakan atasan untuk melakukan pro. Silakan. Seorang pegawai, bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Iya. Pemimpin yang memimpin. Jadi, pemimpin yang memimpin adalah bagaimana kita berada di depan, menjadi contoh, kemudian kita di tengah, kita melakukan apa yang kita teorikan, kemudian di belakang kita mendorong. Kita selalu mendorong bahwa kita untuk menjaga juga kemana di arahnya, agar dia tidak menyimpang dari aturan yang ada. Siap. Nah, itu Insight Pegadaian tadi, podcast Ganyang Proud Kanwil 7 Denpasar bersama Bapak Gede Putra Dana. Semoga pesan-pesan positif yang disampaikan tadi dapat diamalkan nih sama teman-teman semua dalam menjalankan pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya aturkan pada Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sadar isi. Itu ada dalam tindakan nyata. Hei kawan, pakai akhlak untuk berkarya. Jangan bilang jago kalau masih tidak patuh. Ada amanah ditanggung, jangan buat panggung rusuh. Kerja pakai integritas, supaya pantas di atas pentas. Merakit asa, jangan apatis dengan penuh totalitas. Buka mata, buka hati, cari duit hati-hati. Buka mata, buka hati, profesional harga mati. Ayo kerja pakai hati untuk hasil yang kau nanti. Ayo kerja pakai akhlak, nyati-nyati malam hari. Ya, antifat itu budayaku. Kerja bersih untuk negeriku. Jangan kau kira ku